Sobat Jeep, selamat datang di GTV Pioneer Jeep. Dan kali ini aku pengen tipis-tipis ya ngejelasin mengenai shock steer dari Pavon. Yang ini tipe Nexus yang F22. Sebenarnya di tangan kiri aku tuh ini udah ada Pavon Nexusnya nih Sobat Jeep. Jadi aku pengen jelasin sedikit mengenai si Pavon Nexus ini. Pokoknya jadi buat teman-teman jangan skip dulu videonya, aku akan jelasin tipis-tipis. Let's go. Oke, okay, Sobat Jeep. Jadi ini di depan kalian ini udah ada Pavon Nexus yang F22. Kalau yang ini dia tuh palanya lebih kecil Sobat Jeep, karena ini untuk long tarot yang masih standar. Nah kalau contohnya kayak di mobil hijau itu palanya udah besar, itu dikhususin buat yang udah ganti paling tarot yang heavy duty. Pastinya kan kalau bonggola tuh dia lebih besar, kayak pakai Teraflex ataupun Sinergi itu bisa. Nah aku pengen jelasin yang ini sebenarnya sama aja sih untuk fungsi dan lain-lainnya, cuma beda di bonggolnya aja nih, di kepalanya. Jadi si Pavon F22 ini dia mempunyai 3 pilihan klik Sobat Jeep. Yang pertama ini ada soft, lalu ada medium, dan juga yang terakhir itu ada firm. Nah jadi sebenarnya untuk pilihan soft sendiri, nah ini kalau ini nih soft nih. Nih kalau soft sendiri itu tuh ditujukan sebenarnya untuk kalian yang pengen daily driving. Jadi penggunaan untuk kegiatan sehari-hari lah. Biar skinnya juga lebih enak, lebih berasa juga, dan lebih nyaman pada saat kalian pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kalau yang medium ini bisa kalian puter pada saat kalian main off-road ringan ataupun tipis-tipis nih, Sobat Jeep, yang nggak terlalu berat. Nah, tapi kalau kalian mau cobain yang firm, ini juga bisa. Nah, aku pengen jelasin lagi, untuk yang firm sendiri, ini tuh kita udah coba buat di tes juga kan di jalanan yang lurus. Si foam ini dia tuh bikin setir kalian tuh lebih stabil di kecepatan yang tinggi. Kalau aku boleh sebutin angkanya, itu di angka 140 ke atas kalian pakai foam, setir kalian tuh nggak bakal goyang dan benar-benar anteng. Mobil juga lurus, jalannya enak. Tapi kalau kalian pengen yang sehari-hari tadi ya, sebenarnya untuk soft sendiri sudah cukup. Tapi kalau mau cobain kayak di trek-trek yang berat ataupun trek-trek yang lumayan apa ya, banyak-banyak gelombang, banyak-banyak obstacle gitu, kalian bisa cobain sih kalau nggak di medium, di foam. Jadi untuk si foam sendiri pada saat kalian putarin apa setirnya, dia tuh bakal cepet balik. Jadi fungsinya nggak cuma buat stabilin setir di kecepatan tertentu, tapi untuk pada saat main juga dia tuh lebih stabil Sobat Jeep. Putaran setirnya tuh jadi cepat balik. Itu dia salah satu keunggulan dari shock steer si Pavon ini. Nih, sekarang kita lihat aja langsung ke sini ya nih Sobat Jeep. Nah, jadi kalau kalian sudah melipkit Jeep kalian, untuk posisi dari si shock steer Pavon ini dia bakalan ke atas nih Sobat Jeep. Tapi buat kalian yang belum melipkit, biasanya si shock steer tuh berada di bawah. Gitu. Itu karena jarak long tarot dan juga drafting kalian itu ada space. Tapi kalau misalkan belum di lift kit, itu kan masih tipis banget nih. Nah, jadi mentok, bahaya. Jadi lebih baik diputar ke bawah posisinya agar lebih aman. Gitu Sobat Jeep. Nah, untuk mainnya juga ini sama aja. Dan menurut aku pengoperasian juga mudah kok Sobat Jeep. Kalian cuma puter-puter gini aja. Tuh, kan sudah. Ini gampang banget. Kita kemarin pakainya itu yang foam, dan kalian bisa cek juga video kita yang di Hambalang. Nanti aku selfie-nya juga di sini. Jadi pada saat kita main, ini mobil kita juga setirnya lebih stabil. Yang bawa main si Henry kan? Jadi si Henry juga dia ngomong pada saat mobil apa mengikutin gelombang atau obstacle di jalanan, nah dia tuh setirnya jadi cepat balik Sobat Jeep. Jadi nggak cuma buat kecepatan aja nih, biar serius apa anteng stabil, tapi buat dipakai di off road ini juga bisa. Gitu. Jadi serius cepat balik. Dan yang pasti jangan lupa kalau kalian udah pakai shock steer, disarankan juga buat bagian-bagian papak lainnya kalian juga harus ganti lah, biar lebih aman. Terutama buat kalian yang emang bener-bener serius di off road ataupun di kegiatan outdoor. Sebenarnya persiapan aja sih, nggak harus
selalu main ya. Tapi kalau suatu saat kalian diajak main sama teman klub, ini tuh lebih aman. Kayak ini kan GPU kita udah ganti nih, si Hulk banyak banget. Ini ada Long Tarot, yang ini udah heavy duty juga pastinya, adjustable. Pokoknya semua barang-barang dari Terraflex tuh rata-rata adjustable ya, sahabat juga. Nah ini juga nih, ada Drakling-nya, pastinya lebih besar, bonggolnya lebih heavy duty. Ada track bar. Nah kalau yang ini tuh ada sway bar disconnect yang kemarin kita pakai main juga. Ini tuh berfungsi banget untuk travel ya. Kalian bisa cek juga nanti nih, aku selipin lagi gambarnya untuk sway bar disconnect kita itu semana travel jauhnya. So ini juga kita udah lift kit kan, ini pakai shocks dari Falcon yang seri 3, ini piggyback. Arm juga kita udah ganti pakai Terraflex Alpine. Gitu sahabat Jeep. Ya kalau kalian pengen lihat si Hulk itu seperti apa untuk review fullnya, masih on progress sahabat Jeep. Karena tanggung banget nih si Hulk kita tuh sebenarnya masih pengen di upgrade lagi nih. Kayak contoh kita drive shaft mau kita ganti, terus untuk locker. Kita locker masih tungguin dari Yukon nih, yang zip locker modelan nih sahabat Jeep. Jadi kan locker tuh banyak banget jenisnya. Kan kita mau pakai zip locker itu yang dari Yukon. Karena kita salah satu dealer internasional yang ada di Indonesia buat si Yukon. Jadi nggak cuma Terraflex doang. Kita ada Yukon, ada baja design, terus ada juga metal clock. Ada engine pastinya di bagian performance, dan mungkin setelah ini aku akan jelasin mengenai engine sih gimana. Dan kayaknya untuk penjelasan shock steer kali ini cukup segitu aja. Jadi sebenarnya shock steer itu nggak cuma buat mobil yang di lift kit, tapi bisa juga buat mobil yang nggak di lift kit, dan bisa juga buat pakai mobil harian yang pastinya buat off-road juga aman. Nah, sampai jumpa di IGTV berikutnya. Dadah.